sudah pernah diajarin ya. Sekarang masalahnya kalian masih ingat apa sudah lupa? Misalkan kalau bapak tuliskan di sini, misalkan jika ada plus ditambah plus, maka nanti hasilnya apa? Contohnya apa? Misalkan bilangan positif dulu, bilangan positif misalkan angka 2. Kemudian ditambah bilangan positif lagi, yaitu 2. 2 tambah 2 hasilnya masa negatif kan enggak? Pasti di sini, Bu. Oh, di sini. Positif, Bang. Pak. Kalau enggak harus, Pak. Kenapa? Apa? Contohnya, Pak. Ketemu negatif. Pak, gua ngerekam nang kanggo. Jadi bisa jadi di sini ada negatif plus positif plus negatif. Kemudian di sini ada negatif plus positif. Negatif. Bapak contohkan di sini misalkan negatif 2 ditambah negatif 2. Negatif 4. Apakah hasilnya negatif 4? Utang, ya. Jadi kalau misalkan negatif 2, nanti kita anggap kita punya utang sebesar 2 juta, ya. Maka kalau